Okay, assalamualaikum, selamat petang rakan-rakan The Gravelous Empire semua. Semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan dipermudahkan segala urusan. Okay, untuk video kali ini saya ingin memperkenalkan antara baka terbaru lah Jerman Belanda yang dipanggil Jerman Belanda Baka Brazil ataupun Giant Sausup. Ini adalah baka yang terbaik lah yang saya pernah dapat. Ini antara baka yang terbaik lah untuk komersial. So di sini saya ingin memperkenalkan, ini adalah pokok Jerman Belanda Baka Brazil lah. Kalau tuan perasan, Jerman Belanda Baka Brazil ni pertumbuhannya sangat laju. Dia mempunyai dahan yang besar, daun yang besar dan bunga yang tebal. Kelopak bunga yang unik lah. Ini antara kelopak bunga dia. So, untuk Jerman Belanda Baka Brazil ni, bunga dia jambak. Dia macam berjambak lah, setiap kali berbunga dia akan berjambak. Ini dahan dia. So, ini satu lagi pokok dia yang Belanda Baka Brazil. So, tuan-tuan perasan daun dia sangat besar. Ini daun dia Jerman Belanda Baka Brazil. Dia kasar, uratnya kasar dan tebal. Untuk yang ingin membuat teh uncang tu, saya rasa sangat sesuai lah. Teh uncang Jerman Belanda. Daun ni sangat tebal dan kasar. Selai daun sama dengan saiz tapak tangan. Pertumbuhan ni sangat laju. Saya sebelum saya tanam Brazil, saya tanam baka Bogor dulu. Tapi baka Brazil ni boleh mengkata bersaing lah dari segi pembesaran ni dengan baka Bogor. Daun ni sangat besar. Pokok ni dah pernah berbuah dan insyaAllah nanti kalau ada next video ada buah, saya boleh tunjukkanlah macam mana berbentuk buah Jerman Belanda Baka Brazil. Saiznya boleh pergi ke 4 hingga 10 kilo. Okay, jom kita tengok pula pokok Jerman Belanda Baka Brazil yang baru saya tanam. Pokoknya sangat cepat lah pertumbuhannya. Dan apa yang menarik tentang Jerman Belanda Baka Brazil ni,
Dia dahannya horizontal. Jadi macam bakar Bogor ni, saya perlu bentukkan dahannya supaya rendang. Kalau Brazil ni dia, ini bakar Brazil. Kalau tuan-tuan tengok, dahannya buka lah. Dahannya buka dan 360. So kalau perasan, benda bakar Brazil ni pucuk dia besar. Jadi kalau fikir logik, apabila setiap pucuk ujung dia besar, dia akan automatik akan dahannya akan melentur lah macam ni ke bawah. So itu antara kelebihannya pokok benda bakar Brazil. Ni pokok kecil yang tak sampai setahun, dalam 4 ke 5 bulan macam tu lah. So jom tengok lagi anak pokok dia Belanda bakar Brazil. Ni yang baru saya tanam lah. Tuan-tuan boleh tengok kanopi dia sangat cantik lah. Dia buka dahannya horizontal. Itu antara kelebihannya dia Belanda bakar Brazil. Jadi mudah untuk kita pruning lah, pemangkasan. So, jom kita tengok lagi. Ni pun benda bakar Brazil. Benda bakar Brazil juga. Kanopinya semua horizontal lah, kalau tuan-tuan perasan. Dan demanda ke Brazil. Kalau perasan benda bakar Brazil, daun dia panjang, panjang dan lebar. So ini pun benda bakar Brazil. Tuan-tuan tengok daunnya sangat panjang. Ni jenis buah. Dia ada jenis buah bulat dan buah panjang lah. Mungkin ni buah panjang. Dia daunnya sangat panjang dan kasar. Daunnya panjang. Dan pertumbuhannya sangat laju lah.
kanopinya horizontal. Okey, sekian daripada saya. InsyaAllah next video saya akan sharing lah tentang perkongsian dari segi penjagaan pemangkasan semua berkenaan dengan Dewan Belanda. Okey, assalamualaikum.